KTP ibunya. Abis itu ditinggal kali saya goodbye sama ibunya. Nah, ibunya gimana ini? Oh gitu. Mat, lu jemput deh, Mat, ibunya, Mat. Mat. Mbak. Mat. Sering buat konten di daerah mana sekarang, Mbak? Saya. Mbaknya, Mbak ini. Hutan Amazon. Hutan. Iya, yes. Udah ini ngobatnya oke jadi orang gila orang hutan sekarang. Lah, saya kan salah satu ex pasiennya Tenopi. Iya, alhamdulillah sembuh udah, Mbak. Sembuh saya dari orang sampai jadi koala nih. Tenopi, ya ampun, baik kali Tenopi sampai bisa pasiennya main TikTok sekarang ini, ya Allah. Kan lu senior gue, Bang. Gue belajar dari lu. Ya nggak, Bang? Eh, abang mau gabung sama Tenopi? Eh, gue kenalin cewek namanya Kursiti, lu mau nggak? Oh, saya udah punya anak istri, alhamdulillah. Iya, ya, buat teman ngobrol. Janganlah, nggak usah. Saya kayak gini aja. Itu cocok, Bang, kalau misalnya abang punya darah rendah, tuh cocok tuh Bu Kursiti tuh. Ya? Yeah. Oh ya, kalau Bu Kursiti udah nggak viral, sekarang Bu Suherna. Oh, Bu Suherna. Eh, enggak, aku mau nanya, Bu Kursiti gimana kabarnya? Oh, udah balik ke Semarang, ke keluarganya. Oh, itu dibotakin apa rambutnya, Teh? Kenapa? Ya, rambutnya dibotakin itu. Kutu kan? Kutu sekepala semua. Oh. Oh. Ah, takut dibotakin deh gue sama Tenopi. Ya udah, kita komunikasi deh, Teh. Gimana koordinasinya ntar? Kalau misalnya butuh dijemput, nanti supir tuh aku suruh mengarah ke stasiun. Aku jemput. Oke, okay, aku cari tahu dulu ya. Nggak apa-apa. Aku cari tahu dulu dia gimana-gimananya. Oke, okay. Nanti okay. Kalau emang mau stay di tempatku, nanti aku bawa ke rumah. Oke, okay, oke. Okay. Ya, siap-siap. Thank you, Tenovi. Bye-bye. Luar biasa. Kok nggak bisa, Mbak? Coba sekali lagi, Mbak. Bisa ya? Oh, bisa-bisa kok. Bisa, alhamdulillah, bismillah. Saya ketemu di ini, ya Allah. Kali ini saya ketemu orang baik, ya Allah. Alhamdulillah. Makasih. Ih, kan aduh, ya ampun, kita kalah lah kita nih. Sekarang daerah mana buat kontennya, Mbak? Tadi habis dari Depok sih. Kemarin dari Cirebon, Indramayu. Kalimantan pernah? Kalimantan nggak pernah? Kalimantan belum sih. Paling Palembang, Lubuk Linggau. Biaya sendiri tuh, Mbak, kayak gitu, Mbak. Gimana, Mas? Kita nggak dibantu sama pemerintah, duit sendiri semuanya. Tapi alhamdulillah ada aja rezeki gitu ya, Mbak, buat bantu orang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita berbuat kebaikan, kita jangan takut miskin, percaya tangan Allah akan membantu. Is, keren ya Allah, subhanallah. Jadi kita nggak perlu mikir besok kita makan apa. Iya, percaya benar. Allah akan punya jalan. Insya Allah, ya Allah. Tenopi, mudah-mudahan masih single Tenopi, belum nikah. Belum nikah tapi udah punya anak dua. Oh, kok kayak gitu? Belum nikah kok? Oh, anak angkat ya? Iya. Alhamdulillah. Mas, kok nggak ngomong tap-tap layar? Saya nggak. Kenapa? Enggak gitu. Saya yang mau tap-tap silakan, enggak ya enggak apa-apa gitu. Saya enggak memaksakan tap-tap layar. Oh gitu, enggak pernah ngomong tap-tap layar, guys. Ayo guys, gitu enggak pernah. Enggak. Ya gini aja saya, makasih. Kalau Mbak ada 1000 tuh saya biasanya ini salah satu lawan saya yang paling tinggi ininya. Nominalnya tuh enggak sampai 2000-an gitu. Biasanya yang 100 saya push up gitu. Saya buat challenge push up gitu buat mereka. Oh, biar menghibur. Ininya yang memberi gift kepada lawan saya gitu biasanya. Oh gitu. Mbak Novi. Makasih. Saya jujur aja baru main, Mas, kayak gini-gini. Swear. Sumpah, oh, saya nggak pernah live leveling malam-malam kayak gini, nggak pernah. Saya kan bantu Mbak, orang. Tapi Mbak buat konten itu dapat dari YouTube lumayan. Enggak. Lumayan, cukup lah kalau untuk bantu-bantu kita bantu orang lagi, terus gaji karyawan cukup lah. Tapi kalau dibilang berlebih juga enggak. Oh iya. Ini adalah kan, namanya kita punya rezeki, kita manfaat. Iya. Tapi Mbak,
Mbak kok bisa dapat ini loh Mbak? Apa namanya? Misalnya ada Mbaknya kan awalnya kan profesinya jadi pramugari ya kan? Tapi kok bisa terketuk gitu hati untuk bisa membantu oke ini orang gila gitu. Dari mana Mbak? Misalnya ada dapat orang gitu misalnya oh, ini enak ya hati saya gitu. Pengalaman Mbak itu kok bisa jadi kayak gitu, mau jadi gitu. Tepatnya sih lebih mikirin kita tuh itu bakal mati. Jadi kalau kita nggak berguna buat orang, kita nggak pernah tahu besok 5 menit lagi, 1 jam lagi kita dipanggil, kita bawa apa? Kalau nggak bawa kebaikan, ya kan? Dari situlah awal, dari situlah terketuk hati untuk bisa gitu ya Mbak awalnya. Karena doang kita nggak bakal ada ujungnya, Mas. Kita dunia tuh bulat. Tapi kita Mbak loh Mbak yang pencetus itu Mbak sampai orang-orang kayak Pak Purnomo mau juga gitu ya. Aku dulu yang pertama tuh Rian TV. Rian TV, terus A Irfan, dari A Irfan. Oh iya benar-benar A Irfan. Aku ikut-ikut gitu. Jadi kalau pencetus utama bukan aku. Oh, ya setidaknya Mbaknya inilah ya, apa namanya? Ya adalah membantu tolong menolong jadinya gitu kan. Jadi pun orang pun pengen juga seperti Mbak gitu kan. Ya, edukasi sih, Mas. Iya, dikunci ya Allah. Itu. Stay di Jakarta berarti, Mbak. Jakarta betul. Jadi kegiatan sehari-hari memang untuk buat konten bantu Bantu inilah. orang. Alhamdulillah ya Allah. Bantu orang. Gitu. Sampai udah berapa Mbak? Ada 1.000, ada 100, ada. Assalamualaikum. Apa 1.000? Mungkin 1.000 OKJD. Udah. OKJD. Belum sampai. Oh, aku nggak tahu, Mas. Aku nggak pernah ngitungin. Kalau berapa kebaikan yang udah kita bantu, kebaikan jangan diinget-inget. Keburukan Iya. harus kita. Oh, iya. Jadi kalau dibilang berapa orang, aku nggak tahu. Beneran Saya nggak tahu. kenal sebelah iya, Mbak. Ini mbaknya yang sebuat konten ini sering ini nolong orang yang kena gangguan jiwa. Senang bisa kenalan sama mbaknya. Dulunya saya cuma bisa nonton di YouTube. Makasih, Saya Mas. sering nonton konten mbak. Sampai sekarang bisa nge-lab bareng, bisa PK seru-seruan bareng. Makasih udah aku follow ya. Terima kasih. Ya, saya ya. Insya Allah bisa terus support main mbaknya main TikTok. Oke, Ya, Assalamualaikum. Keluarga. Ya, mudah-mudahan saya bisa berbuat baik juga untuk kematian lah ya. Semangat terus. Ya, Assalamualaikum. Ya. Selamat malam. Udah jam 10. Siapa tuh yang ngasih good night? Terima kasih. Makasih giftnya. Halo kak, salam kenal kak. Salam kenal. BK yuk kak. Oke. Apakah ada penonton yang masuk? Wah mak, aman. Kencangnya itu lah. Wah kak, oh selegram itu kak, oh masya Allah, iya kak. Ica, welcome, artis. Eh, Kak Novi artis. Kak Novi, Ro, eh. Iya, Kak? Rezeki nih. Artis, Bang. Oh, Kak, salam kenal, Kak. Makasih, Kak. Dia YouTuber. Oh, artis. Oh, iya, makasih banyak. Novi YouTuber, artis, Bang. Wah, iya, Kak. Kak, bisa nggak ini, Kak? Foto, Kak. Gini aja. Bisa nggak?
Gimana? Foto-foto kak, ayo kak. Gimana fotonya? Iya. Satu, dua. Kenapa harus gitu? Kak. Makasih kak. Yang suka bantu. Oh, TikToker. Dia Tenovi. Oh iya. Alhamdulillah. Salam kak dari Sulawesi Selatan. Oh iya. Asar lah. Selep. Wah, alhamdulillah. YouTuber dia. Oh. Iya kak, enggak pernah kulihat YouTube yang buat nanti, Pi. Di aktivis sosial. Oh. Sehat selalu ya, kak. Sehat-sehat juga di sana. Salam kenal. Kabur. Mas namanya siapa? Mas Wiwin? Iya, kak. Mamanya Mas Wiwin? Iya, Wiwin. Kerja di mana, Mas? Kerja di Makassar, kak. Oh, kerja di Makassar. Oh, dulu saya sering banget ke Makassar. Oh, iya, kak. Dulu kan saya pramugari. Oh, beruntung kok, bang. Iya, kak. Saya rekor lah nanti bikin video. Tenovi orangnya baik, bang. Beliau sering bantu DGJ. Oh, 5 juta subscriber. Alhamdulillah. Oh iya kak, sehat selalu ya kak. Sehat selalu orang-orang baik. Artis, wah iya kak. Masya Allah, beruntung sekali. Alhamdulillah. Nama YouTube-nya Novi. Tanyain kunai mana. Kunai? Bisa PK sama artis. Itu Novi baik banget kak. Iya kak, masya Allah. Asli nih, gak mimpi saya ini. Bang bilang nih, terkenal itu bang. Mbak Novi hatinya sangat mulia. Itu Tia Novi ramah. Baik, padahal banyak-banyak ya. Alhamdulillah. Bang Dek, makasih bang. Absennya. Halo semuanya guys. Mimpi apa kok semalam? Gak tahu. Wah, artis ini. Masya Allah. Halo semuanya. Yang nonton 4.000 loh malam-malam. Baru coba live malam. Apa? Kunai. Ada yang nanya, kunai mana kak? Kunai tidur. Oh tidur katanya. Wah kak Novi rupanya. Ini kakak lagi di mana kak? Di rumah apa di mana? Oh. Emak nonton. Ngidam banget ngobrol sama Tenovi Allah. Wah aduh, mimpi apa kok bang? Ah gak tau nih bang. Alhamdulillah, terus dia mau PK aja. Ya lawan. Wah. Dia mau, tapi saya bilang kak bisa PK. Dia bilang bisa. Ya PK, Alhamdulillah. Ini siapa lagi Adel kak? Kak maaf ya kak, baca ini kak Adel. Adel mana Tenovi? Kak kalau ke Makassar, kapan-kapan bikin di TV ya kak biar kita tahu. Boleh insya Allah nanti. Sudah mie makan malam. sudah. Gue langsung rame penonton gue juga 100 lebih. Tutup layar guys. Tutup layar. Awas tuh. Itu lagi rame di situ kak. Lagi rame. Enggak ada. Udah tadi bang, tanya Kanel udah tadi katanya tidur. Titip salam ke Novi dari Bandung. Guys, aku cuma iseng-iseng aja aku live, jadi jangan prioritaskan aku kasih gift. Bukan aku menolak, tapi disimpan aja untuk orang yang lebih membutuhkan ya. Jangan ngobrol sama Tenovi. Gitu. Kak lagi kak, tinggal lagi yuk kak. Bisa nggak? Satu kali, satu putaran aja ya kak. Oh iya kak Novi, alhamdulillah. Kasih, ini aku follow nih. Iya kak, makasih kak. Ah, makasih banyak. Ya. Kak, saya post nanti ya kak. Saya rekor soalnya nih kak. Ya. Oke kak Novi, makasih banyak. Sehat selalu kak. Panjang umur, lancar rezekinya kak. Makasih banyak. Ya. Satu putaran saja kita, Ji.
guys, kalau kita, aku nggak, jujur aku belum ngerti ya guys, gimana sih caranya ini kita mau cek peringkat gitu? Bingung, belum paham. Aku nggak tahu guys, ini yang ini hairstylistku. Halo. Kakak, mau main match gak? Apa? Main match. Boleh. Kakak pakai challenge? Hah? Kakak pakai challenge? Challenge apa? Bedak? Boleh. Berapa? Hah? Berapa minimal? Aku jujur aku belum paham gimana cara mainnya. Misalnya kan 1K kakak bilang. 1K lah poin kakak, baru kerja aku. Oh ya boleh. Oke guys. Oke. Bedak ini ya kak. Mau kakak pakai bedak? Boleh. Oke guys. Aduh. Mati kita. Aduh. Ada kena mental aku kak. Oke, udah 1K tetap player kak. Gimana nih itu? Jangan nyerah dulu mbak, semangat mbak. Aku nggak tahu kakak ini siapa, serius kakak ini jumpa aku random. Iya aku random juga, aku bukan siapa-siapa. Mau kalian bilang pun kayak mana nggak tahu aku. Oke ya mang. Oke. Udah serius kakak tip-tip player. Sudah 2000. Enggak tahu aku siapa kakak ini, mau siapapun kalian bilang ah. Mbak orang mana mbak? Orang Riau kak, berapa penonton kakak? Tip-tip player udah 2K. Penonton aku 4200. Ngeri ah. Gak tahu aku loh kak, entah siapa kakak ini. Aku jumpanya random, mau siapapun kalian bilang gak tahu. Tiga ribu. Tetap guys. Ah, malu aku jadinya kak. Apa? Malu, tetap player aja kakak udah 3 kak. Berarti kamu pakai bedak? Apa kak? Berarti pakai bedak? Iyalah, poin kakak pun 3 kak aku. Iya, poin kakak ada 3K. Kakak gak paham? Belum paham. Baru main 2 kali.
Kakak orang mana? Orang Jakarta. Kalian paksa aku tahu kakak ini. Kalau nggak tahunya aku, gimana kalian? Ya kan kak, nggak mungkin kita paksa orang tahu kan? Nggak apa-apa. Ya nggak mungkin lah orang tahu. Berarti pakai bedak? Iya, Kak. Silakan. Tunggu habis ininya, titiknya. Mana tahu ada kejadian. Kejadian, oke. Oke, kita tunggu, guys. Oke. Okay. 3828. Kenapa ngomong ya? Aku lagi banyak jerawat tuh guys. Jerawat. Guys, semakin malam kok semakin banyak yang nonton. 4.000, 4.000 lebih. Apakah kalian sama? Sama kayak aku gabutnya. Biasanya aku pakai New Look. Itu yang abu-abu. Ini aku bukan pakai New Look. Ini aku pakai yang warna green. Tapi mereknya... apa ya? Aku lupa. Yang biasa Tasha Farasha pakai gitu. Halo kak. Tapi gua tuh gak punya pawang aku kak. Mbak Prati. Namanya siapa? Namanya Febri, Kak. Oh, biasa dipanggil Baby. Ya. Kenapa dipanggil Baby? Kenapa, Kak? Kenapa dipanggil Baby? Kan nama Febri. Iya. Kenapa? Biar kelihatan gemoy. Buka kak. Oke, munduran. Yang biasa buat konten, iya pakai New Look guys, soalnya rambutnya aku nggak tahu warna apa guys. Karena yang warnanya dari baju stylistnya, jadi aku nggak tahu warna. Cari lawan yang agak keras kak. Gimana caranya cari lawan yang agak keras? Aku bingung. Tak ngonten kak? Tak ngonten. Emang tahu saya siapa? Mbak Pratiwi itu kan, Kak? Pratiwi yang mana? Yang di YouTube itu. Masa iya yang di YouTube itu? Wah. Iya enggak, Kak? Iya. Bukan.
yang suka menolong itu loh, Kak. Menolong apa? Menolong orang. Bukan. Ini menolong kucing jalanan. Waduh. Kan grogi ya? Kenapa? Ya grogi enggak. Kenapa? Kenapa, Mas? Anaknya ya? Sama anaknya. Anaknya. Iya, anaknya. Anaknya ditipu-tipu, ada kucing di sana. Loh, ini namanya. Aku ketahuan dirinya ya, jadi belakang terus. Ya, takut ketahuan dirinya, guys. Iya, guys. Iya, guys. Takut ini, guys. Gak apa-apa lah, kita mundur aja guys, kalah. Dia takut ketahuan mininya. Nah, kita juga takut ya. Kita bisa milih gitu ya guys. Mau sama siapa gitu ya. Halo Kak. Halo. Halo, Saka. Kak, Pak. Mbak, Mbak ya, Mbak ya. Oke, kita match dulu ya, guys. Buset, dah udah rame amat di sana, Kak. Langsung aja buka. Mana nih? Satu ya. Wah, ini juga. Belum tahu sih asli. Kak, aduh. Kakaknya diem mulu itu. Apa, Dek? Kakak artis. Siapa? Artis loh, Kak. Tuh banyak yang komen, Kak. Ternyata artis. Kawan yang suka bantuin ODGJ. Emang iya, Kak? Bukan. Jangan gitulah Kak. Followernya juga nyampe 1,2 M. Belilah itu. Sekarang bisa beli gampang. Ya, itu tuh ini banyak yang komen itu artis Ajaki. Ya artis loh. Nah, apa? Itu Tenopi relawan yang suka bantuin di GJ. Tenopi. Tenopi salam kenal Tenopi. Ya, salam kenal. YouTuber itu ya lah. Semoga sehat-sehat terus, kembangkan kebaikan. Semoga Allah membalasnya dengan lebih teh. Amin, amin. Ulah itu. Get. Ah, ini. Oh. Enggak. Gak. Teh cuma main-main ke daerah Sukabumi teh. Gak bisa berkata-kata ini serius nih Tenopi yang tuh. Ini serius teh, aduh. Masih nambahkan berapa?
Titip salam tuh teh, banyak yang komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, info loker dong teh. Kamu di sana loker nggak ada, banyak lah. Nggak ada di sini mah. Ada teh di sini mah. Susah susah. Oh gitu, di sana susah. Iya, susah banget di sini mah. Susahnya itu kayak nyari jodoh. Ya. Apa teh? Apa teh? Emang kalian kerja apa? Kita pengangguran. Pengangguran. Insyaallah. Kamu umur berapa sekarang? Umur 20 tahunan. Oh, masih muda 20 tahun. Masih muda. Kan masih muda tuh harus banyak itu teh, banyakin kerja. Iya, banyakin kerja, cari uang, jangan pacaran terus. Iya. Kena deh. Kenapa tuh teh? Tuh teh banyak yang bilang. Masih gak nyangka teh, kirain bukan teh Nopi tadi mah. Kirain siapa dari awal? Emang sebaik ini teh Nopi. Banyak yang ngidam teh, tuh ngidam banget ngobrol sama teh Nopi, ya Allah katanya. Besok lagi ya, ini satu putaran abis itu aku harus istirahat karena besok aku kuliah, ada presentasi. Oh ya udah teh, semangat. Semangat ya, ini aku follow nih. Ya, thank you kak. Serius teh. Semangat buat teh Nopi. Ya kalian juga semangat ya, masih muda, harus kejar apapun yang kalian inginkan. Teh, follow TikTok aku yang satu lagi teh, soalnya lagi live jualan, bantuin. Oh ya, boleh. Nanti aku follow. Ini teh, apa? Astagfirullah, mana sih? Oh, kalian lagi jualan. Jualan apa tuh? Ini jualan lensa, apa? Kok buram ya? Buram ya? Lagi jualan di Apexel kan? Jualan apa? Lensa Apexel yang lagi viral itu tuh ngetren TikTok. Oke, ya sudah aku off dulu. Makasih ya. Ya, teh, thank you untuk ya. Follow. Ya. Masih gak nyangka teh di follow. Ya. Bye-bye, sehat-sehat ya. Ya, amin deh. Aku off dulu ya, guys. Sudah mulai ngantuk banget. Kalian 4100 yang nonton, thank you so much yang udah nonton aku. Terus yang udah nonton live aku maksudnya. Nanti aku sambung lagi karena maaf banget besok aku jam 10, setengah 10 ada presentasi. Aku kuliah lagi kan, hukum dan HAM, jadi aku harus rest dan besok pagi aku bangun untuk buka-buka lagi gitu. Buka-buka buku ya. Makasih ya semuanya guys, love you so much untuk kalian yang udah semuanya deh, udah follow TikTok aku, yang udah nonton live aku, yang udah selalu doain.